vlogger. Jumpa lagi dengan saya Dungs, Love News 21. Saat ini saya sedang berada di Desa Wanasari, tepatnya di depan Kelurahan Wanasari Cibitung. Bazar pangan murah. Di mana ini diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat. Dan ini telah berasnya habis ya. Langsung 37. Selama 3 kali berturut-turut di tempat yang berbeda. Pantan, Bu. Oke, pantan terus, nanti kita akan lihat-lihat ya, dan akan meminta keterangan dari warga yang memang hari ini sedang mengantri membawa kupon untuk membeli sembako dengan harga murah, tentunya beda dengan harga di pasar atau di warung. Pantengin terus Lognews 21. Wassalam. Oke. Ya. Nama saya Bumi Beda, Kang Urut. Kita kan sama tetangga belanja nih, alhamdulillah. Sedikit murah itu beras, gula, bawang putih, cabe, pisang. Alhamdulillah saya senang banget dengan adanya pasar murah ini. Terima kasih. Iya, Ibu, maaf nih. Ibu dapat informasi dari siapa, Ibu? Dengan adanya ini, Bu, gelar pangan murah ini. Oh. Tadi ada di HP sih. Oh, di HP? Iya, ada grup WA ya, ya. Ada grup WA warga ya? Ya. Warga Desa Wanasari. Ya. Nah, ini harapannya Ibu ke depan dengan acara ini apa? Lanjut, kalau bisa lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Ya, gratis sih kita, nggak bisa gratis. Kalau bisa tiap bulan ada, Bu ya? Ah, benar. Betul-betul. Oke. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya. Yang punya nomor antrian langsung ke meja, yang tidak punya nomor antrian boleh berantri dulu, berbaris ya. Tidak ada yang? Untuk penjualan, untuk yang tidak punya. Yang punya nomor langsung ke sini, Bu, biar cepat. Yang punya nomor ke sini. Minyak. Oh ya. Minyak satu. Satu. Yang punya antrian kan sudah habis. Bisa 2 kilo bisa. Ada lagi yang punya nomor antrian? Yang punya nomor, yang punya nomor. Ayo ke sebelah kiri. Yang tidak punya coba ke sebelah kanan. Bu, mau apa, Bu? Coba dua baris. Untuk paket dibatasi. Oh, nggak bisa, bisa. Mungkin minyaknya 2 atau. Sini satu. Bisa terbatas. Sini dua baris. Karena itu dibatasi. Nanti kalau masih ada sisa baru boleh beli lagi. Oh, gitu ya. Ini selisih dengan pasar berapa? Okay. Tapi lebih murah ya. Ini yang mengadakan siapa? Pihak provinsi. Oh, DKP, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dengan Bekasi. Dengan Dinas DKPP Provinsi. Nah, ini dengan kakak siapa? Ibu, sebagian ke sini, sebagian ke sini antri. Dari siapa? Dudung Lognews 201. Selamat siang. Dengan ibu siapa nih? Ibu Susana. Ibu, ini warga sini juga? Argensi. Nah, ibu, ini ada ini kan ya, ada gelar pangan murah. Ini dapat informasinya dari mana sebelumnya, Bu? RT, ya. Terus apa yang disampaikan sama PRT di grup itu? Ibu ada pangan murah di lapangan depan kelurahan. Ibu apa aja? Ini sama dua. Nah, ini untuk harapan ibu apa dengan adanya pasar ini? Ya, harapannya sih bisa beli lebih dari satu gitu. Harusnya ya. Misalnya gula, beras, 2, 3.